Mie nggak siap. Siap. Waduh, mantap. Bumi bener. Siap. Ya, misalnya anak itu papa lingpang, ada pohon. Itu senama tenang. Oh, bener. Papa lingpang, ayah senang nama. Ya, teh senang, teh kengin pemasihan, Pak Haji. Mana teh masih kira ayah? Ayah, oh, tuh. Alhamdulillah, masih kira awet, kan, Nyan? Apa dari khusus, kan, pergi ke masih. Pada kamar anak, ya, teh. Anak solo. Ari teh rai raka sanes. Iya teh ibu, iya teh mertua anak. Oh iya mertua anak, iya adina mah oleh. Iya itu nurai nama oleh. Mah oleh, iya ari iya sah. Iya mertua tetap putra anak si mamang. Mi susu udah belum? Hah? Ambil aja susu buat si abah ya. Susunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah saudaraku, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saudaraku semuanya sehat walafiat, rezekinya melimpah dan selalu hidupnya berkah. Nah saudaraku ya, kali ini kita proses berada di depan rumahnya Mbah Dodo saudara. Dan kebetulan hari ini saya akan mengajak Umi Atik jalan-jalan ke belanja ya, jalan-jalan belanja kebutuhan sehari-hari Umi Atik ya. Insya Allah kita akan mengajak jalan-jalan Umi Atik ke sana saudara ya. Nah, tuh di sana itu kota Cikalong Kulon ya saudara aku ya. Dan mungkin sebelumnya saya tidak mengasih tahu dulu ya Umi Atik. Dan kebetulan alhamdulillah ada rezeki saudara dari hamba Allah dari Bandung saudara, pingin saya mengajak Umi Atik jalan-jalan ke tempat belanja saudara. Oke saudaraku, kita ikutin channel Cepu Usman. Nah, ini suasananya sepi saudara ya. Nah, kita akan masuk ke sebelah sini saudara ya. Assalamualaikum. Ini anginnya benar-benar gede saudara ya. Ini meskipun baru jam 10 siang ya, ataupun jam 10 pagi, ini udaranya benar-benar sangat sejuk saudara. Kita akan masuk ke sebelah sana ya. Assalamualaikum. Ma. Nuju naraon ieu teh? Masya Allah. Aduh, si abah hadaekan keur utak-atik cenah naon dieu mah. Pancuran. Oh, nyawangan pancuran, Mbah. Abah madaikan. Sama atuh, Mi. Alhamdulillah. Aduh, keur katrak-katrak ge ieu teh nya. Aduh, bener. Kade tong capek teuing, Mbah. Bisi gering di kos kamari, Mbah. Mendingan geus gering mah, aduh. Jadi tong capek teuing, Mbah nya. Tong capek teuing. Kalau terlalu capek nanti bisa jatuh sakit lagi kayak macam kemarin, Mbah. Jadi sekiranya yang berat jangan terlalu di pikul sendiri, Mbah ya. Oh, itu yang nyaungan we se mana, Mbah nya? Nyaungan eta ta pancuran. Pancuran nek disaungan ku Abah nya. Geningan alhamdulillah kolot euy. Loba kadaek ieu mah kolot teh. Jadi aku sorangananannya. Coba bah kalau nyuruh sama orang lain, bah. Di samping itu kan kita nggak punya uang ya. Jangan ulikan lagi mahal, bah. Ayo nama. Mi, ke kemana mana Mi? Ente, nyata tadi tas ngalahan iya bantu ditutup tihanap. Wah, anta cenah iya mah cenah bantuan orang ngalahan kai tadi hanap mulungan cenah. Tadi teh nyinyingkan teh marulungan iya duaan. Takutan ka dia.
cina orang masangkan itu cina itu cinta cai ganti cai hayu ceng teh ngagar rotongan ukiyo tadi dua anya aki-aki teh Oh jadi beran imam beran anu segararing berannya anu dihanapnya nu benang itu benang Nguaran Salim. Oh iya iya. Sumi ke mana ya nak? Di bumi mana? Oh masih ayah ti dia acan mulang merenya. Acan, cewek merenan di teh aku cara gena kadi udah idam mau merenan. Cina isian di itu mah cina tata mah taya batu. Iya iya. Iya. Mi. Pulang. Kia ya teh mi ada rezeki mi dari hamba Allah ya. Sekarang kalau tidak ada, kalau misalnya Umi tidak kemana-mana, saya akan ngajak Umi pergi ke tempat, pergi belanja Mi, ngajadi rezeki dari hamba Allah Mi ya. Jadi supaya Umi mungkin bisa memberi sesuatu kebutuhan Umi di sini Mi ya. Kumaha Mi, bade Mi. Mangga. Ayo Mi kasukeun Mi. Aya rezeki Mi. Aya rezeki teh hamba Allah di Bandung Mi ya. Singkir ayeuna singkir kumaha abah atuh hampura abah nya. Ditinggalkeun rek di bawah lah si Umi sakedeung bah. Nya. Ya paling merenan lah sekitar setengah jam bah. Insya Allah pasti pulang gede kah dia bah? Pulang? Pasti dipulang gede kah dia? Siap. Aduh, mantap. Bumi bener. Siap. Ya, misalnya anak itu papa limpang kada poho. Itu senama teman. Oh, bener. Papa limpang ayah senama. Ya teh senama teh kenging pamasihan Pak Haji. Mana teh masih kira ayah? Oh, alhamdulillah. Mun kira awet kenyan. Apa dari khusus kan pergi ke masjid, pergi ke lebak. Alhamdulillah manfaatnya. Bener. Adi lemur mah senama papa limpang we lah di lemur mah. Anak asuh katanya udah dibawa numpa paling pang gitu ta. Untung atuh karunya kecik sibuk teh cuma aduh eta mah kayak senang cuma dikira-kira. Paling pangnya Apanya teh paling pang bonta ibu gitu di pasar anyar saji, pasar bubur siji. Ta gimana ke naik na motornya kelanya. Ayo Mi siap Mi. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Hah? Kok udah hampang gini kan? Asa temuat. Bade ka marana ieu teh? Anak Solo. Ari ieu teh rai raka sanes. Ieu teh ibu, ieu teh mertuana. Oh, ieu mertuana ieu adina bae oleh. Iya, itu nu rai na mang oleh. Oleh ieu, ari ieu saha? Nya mertua tetep beteran si Mamang. Nya apa berarti ka mana wargina? Ya mun nu ieu. Urun ayana ka mana ieu? Ieu mah di Cianjur. Oh, di Cianjur. Ka kamarana ieu teh? Nya anak Solo. Solo. Oh iya, siap, tetap semangat. Semangat.
Oh, asal mah tekiyonya? Entah sama rata biasa. Oh. Harus di beko, kudu pakai jalan beko jadi kia. Eh, katanan ku cai tamu. Bonang, kenaon ya? Ngarit. Ngarit. Wah, bener pokok jang naon, Bonang? Kilinci. Kilinci. Ah. Kilinci manuk itu di luhur. Loba kilincinya? Aya. Aya 100 iki. Wah. Hah? Kurang dari 10. Oh, kurang dari 10. Jika nang ngenah lamun di sop, Bonang. Hah? Oke, okay, langsung undang ya. Oh, siap. Berita. Jemput ternyata. Emang tuh bisa nyomot nih. Iya, Alfamart ya. Silakan Mi masuk Mi. Silakan Umi, ini tahetan Mi, sok. Sok ambil keperluan Umi ya. Nah, ada minyak Mi, silakan. Gula. Tah minyak mi. Gula ambil tuh. Gula bodas. Tah aja. Kita so iya. Tuh rotinya mau silakan.
Mie sabun, mie. Mi susu udah belum? Hah? Ambil aja susu buat si Abah ya. Susunya. Pempes? Gak punya bayi. itu susu apa itu? Kopi itu? Enggak apa-apa itu. Ini yang abi mah. Ah, sok ambil aja. Susunya susu kaleng belah sana, Mi. Ada gak di sana? Susu kalengnya. Susu kaleng. Saus Mi mau sambal. Sambal saus. Ah, minta susu kaleng, Kak. Susu kaleng. Di mana? Susu kaleng. Buat Abah susu kaleng. Oh, kali itu Mi. Ada enggak? Susu kaleng. Tah di bawah. Tak enak enggak apa-apa. Itu mendingan ya plastik aja tuh, agak gede. Tuh di plastik nah. Ah, eta. Ya. Oke. Nah, ini tambahnya katanya ini ya. Dua, mumpung lagi promo, dua 15.000, kalau satu 13.000, nambah 2.000 nggak apa-apa? Dua? Ya nggak apa-apa udah ya. Nanti biar awet ya. Biar awet. Jadi totalnya berapa? Belum diskon ya? Ya belum diskon. Totalnya 237, belum ada potongan diskon ya Pak. Jadi 207.500 ya. Neneng 210 ya. Kembalinya 42.500. Ya. Terima kasih ya. Ya. Nah, kami ambil dulu. Apa telurnya ya jatuh? Telurnya di atas ya Bu. Ternuhun neng ya. Ya. Bapak. Ya, Bu sambil ditahan takut jatuh. Oh jatuh. Ya. Yes, Ibu. Duh tuh gini. Ayo. Ayo. Awas Mi, eta bubur saya botolan ya. Wah, si Umi euy. Angkaribung. Mi, si Abah teh tadi teh pesen naon, Mi? Jeruk. Jeruk. Nanti itu disimpan dulu di motor, nanti Umi beli jeruk ya. Kang, jeruk seberapa segalanya? Iya, Bray. Tayo teh minum alus pisan kalau Mi. Cukup sekilo, Mi. Mi, sebelumnya nggak pernah ke Alfamart can, Mi? Kacan. Can pernah ya, sama sekali? Pernah, namanya tinggal di luar leumpuh. Oh. Nanti gaduh aja, sebadai meser pada sahur batur, cina di nukitu mah marahal. Oh. Nanti gaduh aja, cuma tama isian dari gaduh aja, cuma gitu. Oh, jadi ya. Umi belum pernah sama sekali ya. Belanja di Alfamart, Indomaret, ya. Kayak macam ya. Minimarket, belum pernah, Mi, ya? Iya. Baru sekarang? Iya. Kumaha asuk ka jero ati is mi? Is. Aya ASEAN nya. Aya ASEAN. Ya geus nuhun alhamdulillah umur-umuran name mangges ka kolotan keu ngadampak ka Alfamart ngasaan baranya di Alfamart nuhun alhamdulillah. Mugi-mugi we ka sieun mah suci teh eta si ibu nu masihan ka emak nu ngabatas ka emak.
masih panjang yuswana, agung milikna, masih tambing-tambing milik Riki nak. Amin. Ya. Ya alhamdulillah Mi sudah nyampe Mi. Ya. Mangga silakan Mi. Aduh. Ya, ya Allah. Berat Mi. Dikira atuh ku abdi urang bawa bang pamakeun. Berat Mi. Tah isa wae ngadana. Sok gotong. Aduh, digotong ieu mah. Ya. Lumayan geuning teh berat ini kan. Beratnya teh. Beratnya eta. Assalamualaikum. Salam. Aduh, benar ya. Ayah ke kabar dengan ayah Abah. Aduh, ke istirahat, Bah. Aduh, sok coba berami dibuka mi naon hungkul cenah mi. Aduh, nok keringan tuh. Jeruk. Jeruk. Alhamdulillah. Baso. Susu. Susu. Alhamdulillah. Oh, permihan. Permihan. Roti. Bah, tah jeruk teh bah. Pesanan Abah sok dibuka Abah, habis teh bah. Minyak alhamdulillah geuningannya. Marjan. Marjan. Wah, murah. Eta odol, tuh udah kedua tuh persiapan geuning. Gula bodas. Ya sambal. Tuh kudunya mah eta. Ya rinso. Rinso sabunnya. Ya eta tas eta nana dan roti. Dan roti tadi ulaskeun ka nya bah. Ulaskeun tadinya tos aya deui. Eta apekna ta jang ke deui apekna. Ieu keur ke ka Alfamart deui. Atuh kudu ka Alfamart deui maksudna jang lalab bi. Oh jang lalab heun. Tong atuh jang lalab nya ah jang wadah ieu baju. Baju, heeh. Tong dikapa ke eta tong di kapa ka lalab. Tahan. Eta ta jang sumi ta ieu baso ta kana. Ih baso. Ta baso ta. Ta ai mah ieu mi ai mah ka resep ta. Ta mihna mih mewah tamanya. Sok dites bah cenah jerukna. Ya osan cenah. Amis teh soalnya tadi teh dites heula bah. Amis ah. Sambal anak ta. Nah, sambalna tuh sok dibuka langsung ringkokna tuh cumi bisa yang makan ngerinya sok buka basona lah kita buka sok di tes bah kumah jeruk kerasan abang amis tuh bah amis atuh lah asa anak amis Nginah bah. Nginah. Seger bah ya. Sok ka jero-jeroke da eta mah. Aduh, benar segar ieu keur mejehna terang-terangan panas kieu bah nya. Dahar jeruk. Tah eta mah jang bulan puasa berenan orosone eta. Ah, kana teh bulan puasa. Marejan. Mau apa mali? Mau apa malinya? Sugan dia teh kudu bulan puasa. Da mah atik mah moal yang bulan puasa dah yang ayeuna bulan puasa mah jauh keneh kawe. Biasana kitu. Ai bulan puasa mah kawe nyuhunkeun ka Pak Haji. Heeh, bener deket ieu nya. Kaitu lah. Anda bah. Iya, juga jika minyak rambut. Jika minyak rambutnya. Hehehe, baru lama. Lavender aja. Tak, lavender. Tak apa itu, bah, dicoyakan yang kena roti, bah. Sale, ada sale, sale nama namanya. Pasti ada tanah nanti, nanti mi. Senok nama ke senok, itu nanti. Ngomongin itu, nak. Ada, Pak. Cing, coba lah. Tuh, cobaan kedinya. Udah coba. Kumaha rasa anak gedingnya. Aduh, nepi kaki. Kentalnya tadi itu dia tak diulaskan, bah. Jadi rasa nanti
Ngeunah, Bang. Ngeunah. Heeh, roti lietaan. Jadi roti-roti bisa dua, bisa hiji ditilepkeun, Bah. Dicelapkan benar, celapkan kerennya. Gina, ya. Benar ada. Reg buka kolot sehatnya. Kemarin meker gering merenang ada harang lagi mangun abah. Ayeuna mah keur sehat tong boroning jeung roti jeung sampo bubuy ge ngeunah bah. Hakmi. Wah, ini diterapi ya sebenarnya. Wah. Pokoknya kita harus terapi ya, soalnya ini kaki sering kesemutan saudara ya. Ini dibikinkan terapi dari lebu cewek. Sedang Tommy? Sedang. Wah panas tuh ini. Aduh. Oh, ranyut. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Wah. Aduh. Lambaskom enak banget. Wah, lambaskom benar. Darah gede genahan. Dikasih naon ya? Uyah. Uyah. Benar eh. Sok. Anjlok. Tah. Oh. Aduh, panas. Tobat. Aduh. Aduh, panas aja ini. Hah? Cayandi, panas ting. Aduh. Nah, ya sedang enggak bisa dikeum ke jeruk. Aduh, tobat. Aduh. Terapi tradisional arang yang lebih panas disiram sama air dingin terus dipakai dikasih garam ya, sehingga kalau sudah bilang ini lebu ceo saudara ya. Ini enak nih dipakai terapi kalau kita mungkin mempunyai penyakit pegal-pegal ataupun sering kesemutan ya, boleh dicoba terapi ini. Lumayan enak ya ini ya, masuk ke sini apalagi kalau dipijit-pijit saudara. Ya, mungkin direndam cukup 10 menitan lah ataupun maksimal 15 menit. Ini air hangat, jangan terlalu panas, kalau terlalu panas gak kuat. Ini sedang ini. Uff.
biasanya lebih cos itu seketnya ataupun misalnya ini kuncing buat mungkin untuk membersihkan daki-daki ya, yang daki yang udah agak lama. Nah, bisa dicoba pakai lebu ceos, ataupun kita mungkin mempunyai bekas luka gitu, bisa dicoba dengan ini. Saudaraku, cukup dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bersama saya Cik Usman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.